Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke USIM. Alhamdulillah, saya mengucapkan tahniah dan semoga apa yang dilalui kemudian dalam masa terdekat dan juga masa yang akan datang ni membawa buah yang begitu hebat kepada antum semua. Alhamdulillah. Jadi, kita fahami dalam keadaan yang agak sukar sekarang dengan penularan wabak COVID-19, berbagai-bagai perkara telah melalui satu perubahan yang agak besar, yang agak ketara. Sama ada dari segi pembelajaran dan pengajaran ataupun dari segi apa yang kita lihat sebagai work from home. Ini semua telah tentu mengakibatkan suatu adjustment, keperluan untuk kita mengadaptasi kepada perkara yang baru. Dan dalam konteks untuk kita mendapat pekerjaan, ya, bagi graduan yang akan berconvocation pada tahun hadapan, insyaAllah pada bulan April, sudah tentu kita perlukan sesuatu yang kita panggil scroll dan juga transkrip. Dengan adanya dua, scroll dan transkrip ini, insyaAllah dapat meyakinkan majikan dan juga mereka yang ingin berinteraksi sama ada dalam membina perniagaan ataupun membuat perniagaan dengan mereka di luar sana dengan pelbagai agensi. Dengan ini, kita melihat bahawa era orang putih cakap disruption ini, dia telah menyebabkan kita membuat pelbagai-bagai perubahan. Dengan itu, kita tidak boleh mengambil sambil lewa seperti apa yang telah berlaku sebelum wabak COVID-19 menular. So, dengan ini, saya menasihatkan kepada para graduan semua untuk menjadi kreatif dan inovatif dan mengambil iktibar daripada pengajaran burung hud-hud. Ya, apabila burung hud-hud ni diceritakan dalam Al-Quran sebagai sebahagian daripada rombongan Nabi Sulaiman alaihissalam, kita lihat bahawa very proactive of burung hud-hud ini untuk mendapatkan maklumat dan menyampaikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. So, dalam konteks kita hari ini, kita perlu melihat ke depan untuk mencari peluang untuk mengatasi cabaran supaya peluang kita mendapat pekerjaan ataupun membuat pekerjaan untuk diri kita dan orang lain. Inilah yang kita boleh fahami daripada ungkapan kita jaga kita. Sekali lagi saya mengucapkan tahniah, selamat kembali ke USIM. Semoga Allah SWT memberkati usaha saudara-saudari terus menyumbang kepada agama, bangsa, negara dan umat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.